langkah ke pentas akhir Piala Malaysia di musim 2019 dalam persaingan Piala Malaysia. Separuh akhir yang kedua, sepak bola dilakukan oleh tuan rumah Pahang. Nanti Zamudin dan Nariza Ghazali, dua pemain yang membina binting. Wan Zaharul ditunduk tuan oleh Ifuat Akmal. Sedang melihat tadi. Oh, cantik! Satuan yang mudah untuk Kedah berada di depan. Yang bijak di sini kalau kita lihat ketika bola itu datang kepada beliau, beliau terus membuatkan satu first touch. Dari situlah kita melihat bagaimana penjaga gol Hamid Lizaz sudah pun terpaku dengan tenangan yang dilakukan oleh Fernando Rodriguez sendiri, kerana beliau merasakan mungkin Fernando cuba untuk mengawal bola terlebih dahulu, tetapi saya rasa tindakan yang betul bijak dilakukan oleh seorang pelaksana. Satu lakukan dan pecah yang dilepaskan Wan Zaharul Nizam. Kalau kita lihat, satu antara yang terbaik dilakukan oleh Matthew Davis, tetapi sayangnya tanduk mungkin sedikit kuat yang membolehkan beliau cuba memerangkap Ifat Akmal sendiri. Dan di sini kita lihat bagaimana tandukan yang beliau lakukan sedikit kuat membasi palang gol pasukan Kedah. Baru Sumari, dua pemain nak menunggu, percubaan terus melewati palang gol. Telah melihat apa yang boleh dilakukan oleh Wan Zaharul Nizam di Darul Aman. Ya, memang betul. Beliau melakukan satu percubaan yang betul baik sekali. Tiada pemain di depan beliau untuk cuba untuk membuat satu pressing. Tetapi sayangnya percubaan yang beliau lakukan tidaklah berjaya memerangkap. Nampak dari Rizal. Dapat dirapas oleh Dickerson. Lazarus teruskan larian dalam kawasan berhati. Pelak untuk Lazarus. Ditepis keluar Ifuat. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu tindakan pantas yang dilakukan oleh pasukan Pahang di sini. Bagaimana masa lagi tekanan dilakukan oleh Kedah. Si Rizal Ghazali, dua pemain yang dapat dilepasinya. Masa lagi Dixon. Oh, jaringan penyaman Dixon Wakame hanya mampu diperhatikan oleh Ifuat Akmal. Di sini kita lihat bagaimana beliau sendiri cuba untuk membuat gerakan itu sendiri. Kita lihat bagaimana beliau cuba untuk melepasi Alves dan cuba melepaskan satu lencongan, satu sepakan lencongan yang membolehkan menewaskan Ifuat pada perlawanan malam ini. Hanya memasa Zakwan untuk mengejar. Zakwan dapat menapas payah kedudukan ini. Peluang untuk Kedah dan jaringan yang berjaya dicipta untuk Kedah kembali mendahului. Jonathan Bauman tidak mempersia-siakannya untuk membuat clear. Di sini kita lihat bagaimana satu hantaran betul baik dilakukan oleh Badrul Bakhtia, tetapi Zakwan, kredit perlu diberikan kepada beliau. Beliau cuba untuk membuat pressing kepada Zubir dan di situ ketika bola itu hadir kepada beliau, beliau cuba melorongkan bola kepada Jonathan Bowman, membolehkan Jonathan Bowman melepaskan satu rembatan yang mudah menewaskan Hamid Lizaz dan juga pertahanan pasukan Pahang. Sembilan daripadanya tidak memberikan sebarang hasil. Pengadar Azam Aziz tabukan dari Dixon diselamatkan oleh Ifuat Akmal. Bagaimana satu hantaran yang betul baik dan disambut juga dengan betul baik oleh Dixon Wakame, tetapi sayangnya Ifuat sudah pun bersedia di dalam pintu gol cuba untuk menampan daripada gandingan Matthew Davis dan Suarez. Mana ada Matthew Davis, ruang untuk Pahang diletakkan di situ oleh Azam Skaimi. Satu gol yang begitu cantik dilakukan oleh Lazarus Kambi itu sendiri. Beliau tidak menunggu lama untuk melepaskan satu rempah yang dilakukan oleh Syakir Hamzah itu sendiri. Dan di sini kita lihat bagaimana hantaran lintang dilakukan oleh Matthew Davis, tetapi tidak berjaya dikeluarkan oleh Syakir Hamzah dan membolehkan Lazarus Kambi melepaskan satu rembatan dan menewaskan Ifuat. Lazarus
Lazarus Kaimi dengan bijak lepaskan satu rebatan. Pasukan balik ke pelak untuk Lazarus Kaimi. Disudahkan oleh Lazarus untuk golan yang ketiga Bang Pahang. Lazarus Kaimi, beliau bijak melurunkan bola kepada Lazarus Kaimi. Dan saya rasa di sini kita melihat bagaimana hantaran itu baik dilakukan oleh Di Istawa Kameh. Beliau cuba melepasi Daniel Alves. Selepas itu melorongkan bola itu kepada Lazarus Kaimbi. Dan saya rasa Lazarus Kaimbi tidak menunggu lama ya untuk melepaskan rematan menewaskan Ifwan. Yang diperlukan sang elang merah. Mendapat bantahan dari pemain-pemain Pahang. Dan kali ini mungkin pandangan dari pengadil tambahan yang akan menjadi penentu. Ya, memang betul. Kalau kita lihat bantuan pengadil tambahan yang penting pada ketika ini ya, kerana kita boleh lihat pemain-pemain pasukan Pahang cuba untuk memberi ataupun memberi satu patah dua kata, kerana kita lihat bagaimana sudah pun memasuki gol pasukan Pahang. Okay, nah dari sudut ini agak sukar untuk melihat 3 minit yang diberikan. Risan Syakir, masa lagi di sana, lepas kepada Mamadou Soumaré. Lorongan Soumaré diselamatkan oleh Ifwan. Mencemaskan pintu gol Kedah. Tentang rembatan ke arah gol. Dan di sini kita lihat bagaimana walaupun satu tindakan yang betul bijak, beliau menyedari ada Wan Zarul Nizam di situ. Tetapi bagi saya, bila perlu untuk melepaskan satu rembatan, tidak perlu mengumpan bola itu. Kita lihat keseluruhan. Ya, beliau sedang mengawal dengan baik dan sekarang tamatnya perlawanan. Tiga sama di antara Pahang dan Kedah di Darul Makmur. 6-6 secara agregatnya. Jadi itu akan menyaksikan kedua pasukan ini terpaksa beraksi di masa tambahan. Akan ada jaringan di awal masa tambahan ini. Mana-mana mati ada di awal. Jaringan yang dilakukan. Bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Badu Bhatia dan bagi saya tiada pemain yang mengawal Daniel Alves di situ. Dan ketika bola itu datang kepada Daniel Alves, mungkin Ryan Gulen tidak dapat mengawal beliau dengan betul baik. Dan di sini sekali lagi Daniel Alves bila berjaya melepaskan satu rebatan melewaskan Helmi Eliza. Mereka perlu segera melakukannya. Bersama kami mendapat peluang dalam kesan penalti. Masih lagi mesin antara ketengah Muhammad Soumaré. Tampanan yang penting dari Azmir. Akan tidak percaya Soumaré. Begitu juga dengan Dixon. Dan Dixon diawasi oleh Alves. Cacat penalti. Bukan oleh disewa kami, tetapi mungkin di sini ada tarikan sama. Akan dicari oleh Gulon. Sudut yang sama. Jawapan yang sama. Untuk faham mengikat kedudukan. Kerja tenangan yang dilakukan oleh Gulon. Tapi sayangnya bola itu kena pula. Lepaskan kepada Fernando Rodriguez. Mampukah beliau menyempurnakannya? Beliau berjaya. Fernando Rodriguez mencedakkan jaringan yang kelima buat Kedah. Dengan begitu tenang sekali. Nah, untuk Gulam, Dixon. Ada ruang buat Dixon. Tapi sayangnya clearance yang dilakukan oleh Badru Bhatia tidaklah begitu kuat. Dan sekali lagi Gulan cuba untuk melorongkan bola kepada Risawa Kamen. Dan Risawa Kamen dengan terakhir drama di Darul Makmur dengan Kedah mara ke pentas final Piala Malaysia 2019.
10 jaringan yang terhasil, 5 sama di antara Pahang dan Kedah. 8-8 secara aggregate, tetapi kelebihan jaringan yang membawa Kedah untuk ke pentas final.